ya, membayangkan hingga memimpikan sosok orang yang mengirimkan dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Anda, dan saya doakan semoga Anda semua selalu dalam keadaan yang sehat, selalu diberi kelancaran, keberkahan, dan juga rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan bahas ciri-ciri kalau suami Anda sedang selingkuh akibat terkena pelet dari seorang pelakor. Nah, ini bagi Anda seorang istri harus mulai peka jika terlihat perubahan-perubahan dari suami Anda. Ya. Jika saat ini Anda mencurigai suami Anda itu sedang selingkuh, maka Anda jangan langsung menghakimi suaminya. Anda harus pastikan terlebih dahulu penyebab, ya, kenapa suami Anda selingkuh. Bisa jadi karena memang keinginan dia sendiri, atau memang karena terkena pelet dari wanita lain atau pelakor. Nah, ciri-ciri kalau seseorang terkena pelet dari pelakor itu seperti ini. Yang pertama, selalu terbayang-bayang wajah wanita yang mengirimkannya pelet, ya, mengirim pelet. Efek dari energi pelet adalah membuat seseorang akan terus memikirkan, ya, membayangkan hingga memimpikan sosok orang yang mengirimkan pelet. Nah, jadi jika semisal Anda mengetahui suami Anda itu sering melihat foto wanita, sering melihat atau membuka sosial media seorang wanita, dilihat fotonya, ya, bahkan sampai disimpan di HP, maka ini bisa jadi tanda suami itu sudah kena jeratan pelet. Kemudian ciri yang kedua, sering pusing kepala, terutama jika hasratnya ingin bertemu orang yang memeletnya itu tidak kesampaian. Ciri yang ketiga, tidak bernafsu terhadap istri atau kehilangan hasrat seksualnya pada istri sendiri. Yang keempat, selalu tidak betah saat berada di rumah, ya, bawaannya ingin pergi keluar rumah terus. Nah, jika Anda mendapati perubahan yang begitu aneh pada suami Anda seperti ini, ya, saran saya, Anda lakukan ruatan, yaitu untuk melunturkan energi pelet tersebut. Nah, caranya yaitu bisa dengan menggunakan garam asma ruatan, ya, dari layanan saya. Nah, garam ini bisa dicampurkan ke makanan suami agar lebih mudah merasuk dalam dirinya. Garam ini halal serta aman digunakan karena tidak ada unsur musyrik atau syirik, ya. Insya Allah bisa melunturkan energi pelet yang ada di dalam diri suami Anda. Bagi Anda yang ingin menggunakan sarana garam asma ruatan ini, silahkan hubungi kontak layanan saya di bawah ini. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.